Puncak Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi yang disertai dengan awan panas Selasa kemarin. Status Gunung Semeru masih dalam level siaga. Masyarakat diminta untuk tetap waspada. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas pada Selasa pagi. Kolom abu yang dimuntahkan dari kawah mencapai 800 meter. Berdasarkan laporan pengamatan PVMBG di pos pantau Gunung Semeru, erupsi terekam hingga durasi 4 menit 22 detik dengan kegempaan sebanyak 20 kali. Meski begitu, status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Detik-detik erupsi juga terekam dari video amatir warga di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Abu vulkanik disertai awan panas keluar dari puncak Gunung Semeru. Sementara jarak luncuran awan panas tidak diketahui karena visual gunung tertutup kabut. Tapi tidak terdeteksi karena tertutup dengan awan. Untuk sementara tidak ada dampak. Untuk hujan abu tidak ada. Untuk peningkatan masih dalam hitungan sedang. Sedang tetap di level 3 siaga. Masyarakat di sekitar lereng gunung diminta untuk tetap waspada akan dampak turunnya hujan abu dan potensi terjadinya banjir lahar dingin. Rifki Danwanus, Lumajang, Jawa Timur.